Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 20 Mei 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hingga dini hari, seluruh daerah Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, kecuali wilayah Batu yang akan diguyur hujan ringan pada malam hari. Harap waspada juga, karena pada siang harinya wilayah Batu akan diselimuti awan tebal. Selain itu, mayoritas seluruh daerah akan bercuaca cerah. Sementara itu, daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius jatuh pada wilayah Surabaya, Gresik, serta Kota dan Kabupaten Madiun. Kemudian daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota Pasuruan dan Ponorogo. Selanjutnya daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 17 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 20 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota dan Kabupaten Malang serta Magetan. Dan Tribuner, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Senin 20 Mei 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.